banget. Mager loh mas. Gak habis-habis ini yang KIG lompat tuh. Tes kriuk guys. Aku penasaran soalnya ini enak banget babi gulingnya. Perfect makanannya, sarapannya enak juga, bersih, kasur empuk, wangi. 2000 lah ya. Buat Usotik jangan lupa undang kami lagi ya. Mantap. Guys, hari ini benar-benar hari yang sangat spesial. Kenapa? Karena kita akan buat pool party di Lusotik Villa. Jadi villa ini karena outdoornya sangat besar dan luas, cocok banget buat ngadain pool party, wedding, karena ada chapelnya juga, pemberkatan dan lain-lain, ataupun mau birthday party bisa. Semua tipe party di sini juga bisa. Oleh karena itu kita buat nih perdana ya, Lusotik akan ngadain pool party dan tamu-tamunya spesial banget. Jadi Nekalos nikah di Bali, jadi itu banyak sekali food vlogger, influencer yang stay di sini. Mulai dari Magda, Tan Boy Kun, Selos, hobi makan, ih banyak deh pokoknya. Nanti kita akan ketemuin satu persatu ya. Tapi ada beberapa yang udah pulang sih, tapi nggak apa-apa, nantinya akan rame oleh influencer dan food vlogger guys. Jadi ini satu jam lagi akan partinya akan jalan. Jadi kita udah siapin berhari-hari untuk ngadain party ini. Jadi aku akan tunjukin pada kalian dulu yuk. Jadi kita ada set table-table seperti ini. Jadi konsepnya pool party, akan berenang bareng. Nanti ada floating-floating kayak unicorn, apa-apa yang cantik-cantik gitu ya. Ini ada meja bar. Nah nantinya tuh ada bartendernya di sini. Oke, nanti mereka akan nongkrong-nongkrong di pool, berenang-berenang. Dan juga ada stage-nya, ada panggungnya, ada lightning-lightningnya. Karena kita akan party sampai malam gitu loh guys. Karena kolam kita luas ya, jadi ini cocok banget buat pool party. Dan kita punya 3 buah kolam. Jadi ini ada 2 kolam di sini menyatu. Nanti di sana tuh ada lagi kolam renang di sebelah sana. Nah ini akan jadi panggungnya. Kita sengaja sih buat kayak acara-acara kecil ya. Nantinya ada akustik dan juga ada DJ untuk malamnya gitu loh. Oke, kita lanjut lagi. Wow, tuh lampunya udah nyala tuh. Pokoknya nanti kalau malam akan lebih bagus. Jadi kita sengaja party jam 5 biar bisa lihat sunset. Habis itu kalau gelap kita nyalain lampu-lampunya dan gokil. Tuh chapel kita juga lagi disiapin ya, di dekor ya. Nah guys, kalau pesta kalau nggak ada makanan kayaknya kurang ya. Apalagi ini banyakkan adalah food vlogger semua. Boleh dibilang ini kayak Marvel gitu ya, Avenger, perkumpulan food vlogger terhit di Indonesia. Nanti akan ngumpul. Nanti kita akan ada minuman, jus, sajian makanan yang masak Neng Eli. Tapi sekarang masih kosong. Nanti kita akan refill makanannya apa aja. Ada 3 tenda buat makanan nantinya. Kita setting ini penjor-penjor gitu guys, gaya-gaya Bali. Nanti kalau ada makanannya ini masih kosong. Soalnya partinya sekitar 1 jam lagi. Dan anak-anaknya pada siap-siapin diri dulu. Dan juga ada meja, kayak gini kita setting. Meja buat makan lah ya. Ditemani oleh iringan musik dari akustik. Dan setelah kenyang mereka akan nyebur ke kolam. Habis itu kita akan ada DJ untuk party. Gitu. Jadi kalau kalian mau nikah juga bisa di Lusotik, kurang lebih setupannya seperti ini. Atau nanti kalau kalian ingin lebih wow, panggung itu bisa di atas pool. Ini kan pool anak ya. Kita punya panggung yang di atas kolam gitu guys, pakai besi gitu. Gitu. Nanti panggungnya bisa di sana, weddingnya bisa di sana juga. Gitu. Ini setupannya kurang lebih meja-mejanya buat kalian yang ingin wedding secara intimate ya. Karena di Bali itu banyaknya wedding intimate keluarga dan teman-teman kayak gitu. Kita juga ada settingan seperti ini, ada afternoon tea, pokoknya kita buat sebagus mungkin. Dan juga kan ini kan villa baru, aku ingin tunjukin pada mereka villa ini secara maksimal gitu loh guys. Oke deh, mereka masih belum datang, nanti kita akan tungguin mereka datang dan kita akan mulai partinya. Kayaknya kita akan tunjukin ke chapel bentar yuk. Ke chapelnya nih, chapelnya udah didekor. Oh ya, aku juga ingin ngomong terima kasih kepada staff-staff Lusotik yang memang udah kerja keras berminggu-minggu ini untuk bikinin semua ini jadi kenyataan ya. Karena kan waktu itu masih benar-benar berantakan, banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan. Dan ternyata tim Lusotik ini staff-staffnya benar-benar luar biasa bisa ngelakuin semua hal ini guys, jadi bagus kayak gini. Thank you, tim Lusotik. Yuk kita ke atas dulu. Iya. Nah, ini lagi di dekor nih guys. Nih, chapel kita. Nah, ini guys chapelnya. Ini lagi kita bersih-bersihin, dekor-dekor. Mantep. Jadi kalau kalian sewa tempat ini, kan juga bisa dekor sesuka keinginan kalian gitu loh. Luar biasa. Jadi semua full kaca loh guys. Oke guys, aku nggak sabar untuk memulai party ini. Ya, sekitar 1 jam lagi ya. See you 1 jam lagi di acara pool party Lusotik. Guys, partinya akhirnya sudah mulai.
agak selat dikit nggak apa-apa, yang penting udah mulai nih guys. Yuk lihat nih, makanannya udah diisi semua, minuman, ada juga khas Bali nih, babi guling. Iya, mantap nih. Ngomong babi guling yang gua lu. Iya nih, Nek Carlos baru nikah. Sebenarnya ini semua bisa terjadi gara-gara kamu. Oh gitu. Ada lu ngumpul semua kan? Jadi ngumpul semua. Nah, nih guys, baru jadi papa, rasain belum papa, suami. Ya kita berharap jadi papa juga. Amin. Dong ya. Rasain lo jadi suami sekarang. Gak bisa bebas. Ini konten lu ya? Iya, konten villa lah. Testimoni dong. Gimana villanya? KIG lawan Patu. Kali ini kita review villa. Iya, ada babi guling, lu makan kan nih? Ini mau makan dulu makannya. Oh ini yang villa. Guys, rame di sini, banyak food vlogger. Seru sih bisa ngumpul. Benar-benar ini susah loh untuk ngumpulin orang-orang seperti ini ya. Karena punya kesibukan tersendiri dan sekarang bisa ngumpul gara-gara ada yang merit, dan yang merit adalah ini. Istrinya cantik. Hebat juga dia orang. Enggak tahu lu pakai jampi-jampi apa. Enggak percuma 3 hari di Banten. Oh iya benar, di gunung. You and me together building a future forever loving till eternity. I see you. See what you doing to me. Guys, Neng Eli yang ngurusin semua makanan. Sekarang kamu jelasin ada apa aja tuh. Oh iya, hari ini tuh temanya pool party plus barbecue party dan ada meat-nya juga. Yang di mana? Kita barbecue party ada seafood, yaitu ada lobster juga. Lobsternya itu kita bumbuin dengan garlic butter sama lemon juga. Jadi benar-benar enak banget. Ada garlic dan butternya bakal buangi dan pecah banget. Terus itu untuk kayak udang, kerangnya, cuminya dan ikan, kita satu bumbu ini. Ini adalah bumbu, kalau dibilang bumbu bakar Jimbaran yang kita perpaduan dengan bumbu merah sama ada rempah-rempah kayak serai, lengkoas, jahe dan segala macam. Jadi bikin seafood kita itu nggak bau amis sama sekali. Dan di sini ada sambal juga, ada 3 macam sambal. Di sini ada sambal kecap, terus itu ada sambal mata. Karena kita di Bali kita harus pakai sambal mata. Dan di sini ada sambal bawang untuk cocolan seafood kita. Nah ini barbecue party seafood plus meat. Kita ada sediain stick juga. Sticknya kita pakein ini, mushroom salt. Dan kita ada, kalau kurang kenyang ya, pakein nasi putih biar ada seratnya, sayuran. Dan di sini ada satu ekor babi guling. Mantap nggak tuh? Babi gulingnya, kalian tuh lihat, ini babi guling tuh paling enak pakai sambal embe. Sambal embe itu potongan cabai rawit, terus itu bawang goreng merah, dan pakai terasi. Ini mantap banget, embe banget lah pokoknya ya. Dan ini apa ini, dalemannya ya kalian ya? Ada perut, terus itu ada hati, ada paru, jeroan, daging babi. Dan di sini ada bumbunya. Bumbu balinya. Dalam perutnya juga. Dalam perut. Ada bumbunya. Dalam perut. Jadi berbau mantap. Tes kriuk mana kak? Raymond, aku mau tes kriuk. Oke, thank you. Tes kriuk guys. My God, meninggal. Kocok pisang. Nah, di sini ada tamu spesial kita ya. Ma Besti. Ada apa ini? Ada apa ini? Mau diintegrasi. Gimana, Beb? Enak enggak, Beb? Enggak, kalau masakan kamu enggak jadi tanya. Benar. Ah, jujur. Seriusan dari tadi tuh kamu enggak ada di sini. Aku sama Calvin tuh bilang sumpah ini enak banget. Ikannya segar, terus bumbunya itu tuh garlic sama butter tuh wangi banget. Kamu tuh kalau masak kan emang dia enggak pelit bumbu gitu loh. Jadi enak. Oh, babi gulingnya juga. Enak ya? Yummy ya. Ini apa sih babi gulingnya? Babi gulingnya. Bentar ya. Apa kita tutup dulu kameranya baru diomongin. Aku penasaran soalnya ini enak banget babi gulingnya. Yeay. Enjoy ya. Iya. Kamu kapan buka restorannya? Restorannya di lantai 2 ini kita mungkin bakal ngegarap dalam 2 bulan ini. Oke. Dalam 2 bulan. Ditagi ya teman-teman ya, 2 bulan kalau enggak buka di komen. Di komen. Iya di DM. Eli kok enggak buka-buka? Wah, ini aku tadi udah makan lobster. Lobsternya fresh, juicy. Terus ini aku nyobain mushroom sauce. Tak coba dikit dulu tadi. Cet. Wah, ternyata makan dulu udah wah dulu. Ya. Kak, enggak ada racun kan? Mantap.
Seafoodnya fresh-fresh. Aku udah makan berbagai macam menu. Ya dari Luxotic, overall recommended semua. Tergantung nanti kalian sesuai selera masing-masing aja. Bisa mungkin beberapa hari di sini kalian bisa nasi goreng, mie goreng, spaghetti, dan terus maaf dilarang masuk. Filosofi villa semua enak-enak. Ya, seafoodnya fresh-fresh semua. Aku. Filosofi Luxotic, seafoodnya fresh semua. Oh. Makin enaknya tuh mulut bisa bergerak sendiri. Iya. Mager loh mas. Gak bisa habis ini. Rekomendasi kalian kalau ke Bali harus datang ke sini, nginepnya di Luxotic Villa. Hey guys, kenalin juga, kenalin dong. Hai. Sedikit. Nah, ini kenalin siapa namanya bro? Felix. Felix. Gimana tentang villa ini? Jujur, testimoni dong. Villanya nyaman. Oh iya, 2000 doang. Nuansanya bagus, berasa banget Balinya. Terus di lorongnya kan hijau-hijau semua. Oh iya. Fresh otak. 50 ribu. Mendukung. Satu 50 lagi. Makanannya enak-enak banget. Perfect makanannya. Sarapannya enak juga. Bersih. Kasur empuk. Wangi. Tambah lagi. Aduh. Berat ini. Berat guys. Oke, thank you ya bro. Okay, ya. Thank you. Story ini ya. Kita todong bentar. Testimoninya dong. Testimoninya selama di sini kita tuh merasa enjoy, berasa di Bali. Kan memang Bali. Memang ya? Bali. Gimana Bali sih? Terus makannya tuh enak-enak. Udaranya tuh wah. Tapi mukanya tertekan gitu loh. Tertekan. Gua todong pakai pistol di bawah. buat cukup dia. 2000 lah ya. Buat Luxotic jangan lupa undang kami lagi ya. Yes. Mantap. Tapi seru. Kalian yang berada di Bali ataupun di luar kota mau ke Bali wajib datang ke sini dan nikmatin suasana yang ada di Luxotic. Terima kasih bro. Dan kalian bisa juga melakukan private party di sini. Wih. Pokoknya pelayanannya tuh maksimal. Bisa request sexy dancer juga bisa. Iya. Private bisa aman lah. Maaf ya Mami TV. Ini tamu spesial karena baru aja melakukan hal yang sangat serius ya, komitmen serius, sakral ini. Sakral. Dalam hidup. Kita semuanya bisa doain, semoga semuanya mulus. Amin. Tapi muka kalian berdua cocok banget loh. Cocok ada banget. Pada bilang muka kita mirip. Mirip loh, mirip loh. Mirip ya, tulang pipinya mungkin. Tembem. Gimana nuansa di sini? Bagus, tisunya nggak gampang sobek. Gue dari tadi udah lap berapa kali itu. Waduh. Nah, tisunya nggak gampang sobek nih, bagus nih. Nuansanya juga enak ya, karena ini masih baru, jadi itu semua vibe-nya masih baru, jadi fresh. Fresh banget, bersih. Yeah. Berarti mau wedding lagi enggak di sini? Oh iya, ada chapel ya, ada chapel-nya. Lu pemberkatan lagi besok. Chapel di sini. Dua kali dong. Rebow. Yeah. Rebow bisa. Di sini kalau kalian mau rebow di chapel-nya bisa, mau bikin private party juga bisa. Tenang, keren sih. Keren kan? Apalagi masih baru. Itulah yang biasanya yang paling dicari orang. Baru. Keras, ya kan? Desainnya juga, ini desainnya lebih modern. Kalau biasa Bali-Bali kan suka yang apa? Kayu-kayu yang lebih nature. Tapi ya, karena gue penakut. Penakut ya? Iya dari dulu. Penakut. Penakut kok dari dulu kan. Kalau tinggal di kamar yang terlalu ini banget ya, vintage banget tuh, oh, gue takut. Keliling Indonesia tapi penakut. Iya. Apalagi waktu di Tanjung Puting sama di Sawarna, tau gak Sawarna? Ya itu serem banget. Tsunami itu udah dapur. Serem banget coy, kita nginep di tenda. Cuma kita yang nginep hari itu, bayangin. Udah di ujung Jawa. Iya ya, serem banget. Lu jauh lagi ngedit, maunya jauh-jauh ngedit sendiri. Gimana nih? Gua kira lu ke toilet loh, gua pernah ngerasa lu ke toilet. Ternyata lu enggak. Gue ngerasa bener-bener, gua tapi gue diem. Gue tuh di dalam kemah, iya. Takut banget. Gue dengerin lagu, sampai parno sendiri, nanti lagu gue berubah gaya jadi Link Serwengi sendiri. Parah. Harusnya tidur gue malam. Beda banget pasnya sama di sini ya. Beda kok di sini, wah gila. Kalau ini enak. Lu mau private, ramean juga bisa ya. Okay. Paling gede kamarnya yang 3 ya. Udah, gak usah terpanjang deh. All alone. Helps me forget about you. You just came out of the blue. If you only knew. Let's sit and have a cup of coffee. Let's go to a restaurant. Go to a field, pick up some.
forever.